Kembali lagi dalam berita wilayah. Penggerak Masyarakat Orang Asli PMOA Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM merupakan individu penting dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat orang asli. Langsung ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Nur Fahana Muhammad Nur. Silakan Fahana. Ya Zahira, menyantuni dan menghormati adat dan budaya masyarakat orang asli. Demikian pengalaman penggerak masyarakat orang asli JAKIM, Muhammad Faizul Rahman Samah dalam mendekati komuniti tersebut. Menabur bakti selama 21 tahun di Pos Lemoy Cameron Highlands, Pahang, Muhammad Faizul akui menghadapi cabaran keterbatasan bahasa dan komunikasi di peringkat awal ditugaskan di sana. Ianya kerana kebanyakan masyarakat tidak fasih berbahasa Melayu dan hanya menggunakan bahasa semai. Petang-petang kita main takraw, main bola bersama. Jadi hubungan tu makin rapat, makin rapat. Jadi bila kita dah rapat, barulah. Pasal Islam kita tak cerita lagi. Tapi bila kita dah kenal betul-betul dia, alhamdulillah lah. Maknanya bukan tak sempat kita cerita, dia bertanya dulu. Lama kelamaan dia orang berminat. Dia berminat. Walaupun dia tak masuk lagi, tapi kadang-kadang anak-anak dia orang pun belajar. Maknanya kalau kita mengajar, anak yang tak Islam ni pergi juga. Pergi juga, dia belajar. Mak ayah marah, mak ayah bagi. Saya jumpa mak ayah, bagi. Tak apa, belajar saja. Sejak awal pasukan penggerak ditugaskan di Pus Lemoy, seramai 4,000 orang asli dari 27 buah kampung, termasuk Kampung Kuala Boh, Kampung Layar, Kampung Mensun dan Kampung Lemoy telah memeluk agama Islam dan dibimbing sehingga kini. Antara rutin yang dibuat oleh penggerak adalah mengajar bacaan Al-Quran dan asas fardu ain secara berkala kepada golongan dewasa dan kanak-kanak. Menggalakkan anak-anak muda mendekati masjid. Inisiatif Masjid Al-Mukarrabin Bandar Tasik Selatan mendapat sambutan memberangsangkan. Pengerusi masjid Muhammad Khalil Ibrahim berkata, ia dimulakan dengan program 30 kali subuh yang dijalankan sejak awal bulan ini. Program bertujuan memberi suntikan semangat dan motivasi kepada anak-anak qariah untuk hadir solat subuh setiap hari selama sebulan. 30 hari mereka akan hadir, seusai saja doa oleh imam, maka mereka akan berjumpa imam untuk cop. Maka anak-anak ini, remaja ini, kita berikan hadiah. Hadiah berupa sebuah basikal bersesuaian dengan mereka lah. Inilah yang sebagai semangat untuk mereka bangun subuh. Mereka berlawan dia punya keinginan tu untuk tidur supaya mereka dapat bangkit untuk hadir subuh. Beliau berkata program ini bukan sahaja menggalakkan remaja dan kanak-kanak di bawah 17 tahun mengimarahkan masjid, malah secara tidak langsung menggalakkan ibu bapa turut sama ke masjid. Program secara berterusan ini ternyata memberi impak positif dengan penambahan bilangan jemaah semasa solat subuh. Selalu ikut ayah pergi masjid. Lepas tu ayah kata ada program 30 kali subuh. Lepas tu masuk je lah. Kadang-kadang memang ada pergi Sabtu Ahad. Lepas tu, tapi kadang-kadang susah jugalah nak bangun. Coplah dengan tanda tangan daripada imam tu. Nanti kalau ada rezeki dapatlah. Kota Al-Ula menjadi tular sebagai destinasi pelancongan yang dibangunkan Kerajaan Arab Saudi. Namun, terdapat satu kawasan yang bernama Madain Saleh atau Hegra tidak digalakkan untuk dikunjungi dan perlukan permit untuk masuk. Jelas pendakwah bebas Muhammad Abdullah Al-Amin, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian masuk ke negeri kaum yang menzalimi diri sendiri, melainkan dalam keadaan menginsafi diri." Kota Al-Ula dikaitkan sebagai kota yang dilaknat Allah kerana keegoan kaum Samud yang enggan menyembahnya hingga akhirnya dihancurkan ketika zaman Nabi Saleh alaihissalam. Pada 2008, Kota Al-Ula diangkat sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO.
Kalau daripada sudut pelancongan yang kita nak bergembira, suka, saya tak setuju deh, sebab berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita pergi itu untuk mengambil iktibar, maknanya sangat bagus. Sebab tu Nabi sebut, kau pergi itu hendaklah kita mengambil iktibar atau menangis lah. Menangis itu maknanya bila kita memahami, kita akan menangis lah kan, atau mengambil iktibar pada benda macam tu, okey. Tambah beliau, terdapat hadis juga menyebut Nabi Muhammad SAW pernah melalui Madain Saleh pada tahun ke-9 Hijrah. Sewaktu Perang Tabuk, dan baginda melarang sahabat berhenti di situ kerana ia tempat yang diazab, melainkan dalam keadaan menangis. Nasihat beliau, agensi pelancongan perlu membimbing jemaah supaya sentiasa muhasabah diri apabila melawat tempat tersebut. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Farhana. Beras negara sentiasa mencukupi, namun kenaikan harga beras import menyebabkan permintaan bagi beras tempatan tinggi. Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Azman Mahmud berkata, fenomena ini adalah satu berita baik bagi petani di seluruh negara. Berita baiklah kepada petani-petani kita yang seramai 240 orang di seluruh negara kerana permintaan beras tempatan yang begitu meningkat. Dan dengan pendekatan ini, kita rasa ianya dapat memberi ruang dan juga peluang kepada petani-petani di seluruh negara dapat meningkatkan, terutamanya bukan setakat SSL negara tetapi juga mendapatkan pendapatan juga SSL, pendapatan petani itu sendiri. Harga beras import meningkat kepada $620 Amerika Syarikat daripada $500 Amerika Syarikat. Malaysia tiada pilihan dan menaikkan harga beras import mengikut pasaran dunia. Beliau bercakap dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Kajian berkaitan air akan dibuat di seluruh negara. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran, Dato' Insinyur Dr. Ahmad Anwar Othman berkata, ia bagi memastikan keadaan air sungai dan bekalan air sentiasa bersih. Kita akan pastikan yang sungai ini, di setiap kita akan buat kajian IRBM ataupun Integrated River Basin Management. Yang kajian ini kajian yang menyuruh mengkaji semua aspek. Pertama, air itu mesti mencukupi. Yang kedua, air yang bersih. Yang ketiga juga untuk mengurangkan risiko banjir di satu tempat dan juga untuk melihara alam sekitar. Jadi memang kajian kita buat itu kajian menyuruh dan ia akan dibuatkan di seluruh negara. Kajian dibuat sempena program Hari Sungai Malaysia bagi memupuk kesedaran betapa pentingnya sungai dalam kehidupan manusia, dan tema alur air dalam komuniti dipilih bagi sambutan tersebut. Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Tembakau Dasar Generasi Penamat GEG diteliti sebelum dibentangkan kali kedua di Dewan Rakyat bulan depan. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, perbincangan lanjut diadakan hari ini bersama jawatan kuasa pilihan khas Parlimen bagi memuktamadkan pindaan RUU berkenaan. Compound ada yang berpandangan contohnya bagi mereka anak-anak ini tak perlu compound, mereka hanya perlu kita nasihati masuk kalau ada kesalahan yang dilakukan dengan merokok dan sebagainya, diberikan community service, apapun yang terbaiknya kita selesaikan masalah ini dan kemudian kita bentang pada bulan 10 ni dan dapat persetujuan daripada semua ahli-ahli parlimen kita lah yang terbaik kan. Beliau ditemui selepas menghadiri mesyuarat persediaan persidangan COP ke-10 dan sesi ketiga mesyuarat protokol menghapuskan perdagangan haram produk tembakau di Putrajaya. Sementara itu, penasihat kanan dasar Southeast Asia Tobacco Control Alliance, Dr. Mary Asunta Kulandai berpendapat, RUU tersebut sangat penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat pada masa akan datang. I believe that Malaysia can indeed approve this bill and to pass it because it is a much needed bill right now and we all want to protect children.
Sejumlah 2,481 Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah yang mempunyai koperasi diseru menyokong perniagaan serta perkhidmatan yang ditawarkan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa Datuk Seri Abdul Fattah Abdullah berkata ini kerana kebajikan anak-anak lebih terjamin dengan keuntungan yang diperoleh. Koperasi sekolah juga selain daripada sebenarnya banyak koperasi sekolah banyak menyumbang terutama sekali dalam kebajikan. Kita tahu zakat koperasi sekolah kadang-kadang disalurkan kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Jadi ada juga yuran-yuran yang ditaja oleh koperasi sekolah kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah. Jadi untuk meningkatkan peranan koperasi sekolah agar mereka dapat memberi sumbangan yang lebih besar, maka kita harap supaya PIBG menyokong aktiviti perniagaan koperasi sekolah. Antaranya ialah memastikan anak-anak mereka mendapat segala keperluan harian di sekolah melalui koperasi sekolah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Selayang Baru Berhad tahun 2023. Angkasa komited memberi sokongan kepada bahan-bahan koperasi dalam meningkatkan perniagaan mereka dengan menggalakkan aktiviti keusahawanan.